Mana ada aku cuek, apalagi gak mikirin kamu. Dia pagi malam selalu memikirkan kamu. Bukalah pintu hatimu agar kau tahu isi hatiku. Semua perjuanganku tertuju padamu. Hello everybody, welcome back to Tuar Entertainer Channel. Oke, saya Tuar. Saya Dian. Kakak. Dan saya Adi. So, guys, hari ini kan atas permintaan teman kita yang berada di Indonesia, kami akan mereact satu lagu yang bertajuk Jangan Mudik Dulu dalam 80 bahasa daerah yang berada di Indonesia. So, guys, kami pun sebenarnya ingin tahu juga apa jenis-jenis bahasa sana. Ya, yang kami tahu hanyalah bahasa Sunda dan juga Jawa. Jawa. Kan? Oke. Okay. Sunda itu apa bahasa? Lain dari Jawa lah kan? Ya. Oke, okay, so guys, apa kata kalau kita react Jangan Mudik Dulu daripada sekarang, Epicone. Oke, okay, let's go. Sama seperti kemarin, saya minta teman-teman dari timur sampai ke barat seluruh Indonesia untuk mengirimkan kalimat Jangan Mudik Dulu dengan menggunakan bahasa daerah yang mereka kuasai. Lalu saya kompilasikan menjadi satu dan hasilnya adalah seperti ini. Jangan mudik dulu, jangan mudik, jangan mudik dulu, jangan mudik, jangan kemana-mana dulu, jangan mudik dulu. Cantik kalau punya bahasa. Hey. Ada. Kamu perasan? Oke, okay, guys, sebentar tadi adalah sedikit sama dengan bahasa dusun kami di negeri Sabah. Kalau kita kada mulik kan, kada mulik juga kan. Ya dia punya bahasa ini hampir sama lah. Tapi cuma kami berbeza kada pemuli kan. Oke, okay, saya sudah paham kada muli jangan mudik ini maksudnya jangan balik dulu kan. Mungkin. Hampir sambil punya arrangement kan macam power kan, power dia buat. Ada jalan sama. Wih susahnya. Hari. Kali ini lagu jangan nah tuh kenapa pula? Oh patutlah. Sulawesi bahasa Tolaki bukan. Siapa perasaan yang rupanya yang kada mulih dulu tuh dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat tuh. Iya Kalimantan Barat patutlah dekat saya dengan kita. Melayu. Iya ada Melayu. Ada Melayu. Cantik. Jangan dulu. Kali kan? Iya. Minta apa maksudnya? Tidak payah kamu. Dusun Kudai. Melayu Riau. Oke.
Linda. Eh, macam si Raymond punya muka kan? Persen kah? Yang mana Raymond tuh sih punya sahabat daripada Indonesia. Oke. Okay. Bro punya mata sepet-sepet kan? Hei, Papua. Papua. Hijau, Madura. Kada boleh dulu. Itu paling segar. Macam orang putih kan? Macam orang bebek. Jawa. Boleh. Ini mas. Oh ini, mesti kawan nih. Dayak. Dayak? Tidak, Dayak. Dan Dayakan. Bahasa Betawi. Betawi. Jawa. Nias. Wih, banyaknya bahasa kena. Kalimantan Utara. Wih, dekat betul dengan kami. Corona, ada mungkin lagu ini pasal yang jangan lupa sama. Ya jangan balik dulu lah. So guys, kami sudah tengok video daripada channel apa ini nama dia? Channel mungkin dia yang buat lagu ini. Memang mah dibuatkan. Eka Gustiwana. Ya, so guys, di pop up kenal? Kenal, biasa buat channel remix. Oh jadi begitu kah? Collab. So guys, kami sudah tengok videonya sampai habis. Ada sedikit sama dengan bahasa kami di sini di negeri Sabahan, ya. Yaitu bahasa dusun. Kada mulik dulu. Kada mulik po. Iya, kalau kami ada kada cuma po. Kada pomulik kampung. Iya, kada pomulik. Ada ki dia. So guys, rupanya yang bahasa tadi itu dekat juga dengan kami di Kalimantan Barat kan. Bersebelahan saja. Dekat dengan Sabah dan Sarawak. Thanks for watching this video until the end. Mungkin kamu ada menyanyi dulu. Kada muli dulu. Kada muli dulu. Kada muli dulu. Kada pemuli kampung. Udah deh. So guys, ya apa yang kami mau cakap sini juga, si Eka Gustiwana juga memiliki talent yang luar biasa. Yes. Mungkin dia ini musician di Indo, kan? Ya. Mungkin di sana dia seorang musician, sebab dia punya musik memang power. So guys, thanks for request this song so much, and don't forget to subscribe, like, comment, and share. If you want to join my club, just tekan di bawah yang ada join. Mungkin kamu boleh beri sedikit sumbangan untuk kami memberi sumbangan itu kepada yang lebih memerlukan. So stay tuned, stay safe, stay home, kita jaga kita. Okay, bye. Bye.